Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nur Samtri. Kali ini saya ingin membahas tentang manfaat fungisida antrakol yang dicampur dengan sabun krim ekonomi. Manfaat dari pencampuran fungisida antrakol dan sabun krim ekonomi kuning ini sangat jarang diketahui oleh semua petani. Ternyata dengan pencampuran fungisida antrakol dan sabun krim ekonomi ini terdapat manfaat yang sangat bagus untuk pencegahan tanaman padi dari serangan penyakit terutama di musim penghujan. Fungisida antrakol ini fungisida kontak yang mempunyai bahan aktif propinef 70% yang bersifat protektif atau pencegahan. Jadi fungisida antrakol ini hanya untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Dengan aplikasi fungisida antrakol ini, manfaatnya agar jamur atau bakteri itu tidak mudah menempel pada tanaman padi kita. Jadi sifatnya ini hanya untuk pencegahan, bukan untuk pengobatan. Dan untuk sabun krimnya, ini yang berwarna kuning ya teman-teman. Kalau yang selain berwarna kuning, itu sudah kurang bagus jika diaplikasikan. Sudah sangat tidak bagus karena sudah banyak campurannya. Sedangkan kalau sabun krim yang berwarna kuning ini, masih bagus untuk kita campurkan di setiap penyemprotan. Manfaatnya akan menetralisir keadaan lahan dari cekaman lingkungan. Karena sabun krim, bahan dasarnya ini adalah kapur ya teman-teman. Bahan dasarnya kapur, jadi akan sedikit menaikkan pH. Sehingga bisa menetralisir keadaan lahan. Jadi dengan kita menambahkan fungisida antrakol yang dicampur dengan sabun krim berwarna kuning di setiap penyemprotan, itu akan membuat tanaman lebih tahan atau lebih kebal terhadap serangan penyakit. Dengan pencampuran antrakol dengan sabun krim, tanaman apapun itu tidak akan mudah terserang oleh jamur atau bakteri. Akan sangat bagus untuk mencegah dari serangan penyakit. Dan untuk dosisnya, kita gunakan fungisida antrakol 2 sendok makan dan sabun krim ekonomi 2 sendok makan. Untuk sabun krimnya, selain merek ekonomi pun, sabun krim apapun yang penting berwarna kuning. Itu sama saja. Jadi selain merek ekonomi, bisa gunakan sabun krim lainnya yang penting warnanya kuning. Untuk aplikasinya bisa kita campurkan di setiap penyemprotan untuk pencegahan dari serangan penyakit agar tanaman tidak mudah terserang oleh penyakit, jamur atau bakteri. Oke, mungkin itu saja kurang lebihnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.